Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Derosa Auto Channel. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah support, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah dan diluaskan segala rezekinya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman khususnya di bidang otomotif. Nah, kebetulan kita lagi sama Sasa. Iya. Salam kenal sebelumnya, Sasa. Sasa. Sah. Iya. Tolong diperkenalkan kepada penonton semua nama, nomor telepon, beserta alamat, Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Sasa dari PT Citra Asri Buana. Alamatnya itu di Jalan RE Marta Dinata nomor 59 dan lebih tepatnya itu di Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Oke. Nomor telepon Sasa silakan. Oke. Nomor telepon aku ada di 0812 3416 4986. Oke. Nomor teleponnya tersambung via WhatsApp ya, Sasa? Iya, itu udah bisa telepon biasa atau WhatsApp. WhatsApp dan juga online 24 jam ya, Sasa? 24 jam. 24 jam. Sasa. Yang lagi rame promo Suzuki apa sih, Sah? Untuk saat ini kita itu lagi promo akhir tahun. Masih okay. Masih mengikuti akhir tahun kemarin. Masih mengikuti akhir tahun. Oke. Okay. Cuma stoknya memang cuma sedikit, jadi dulu-duluan aja kalau mau beli. Betul. Kemarin-kemarin masih banyak banget ya, Sah? Masih banyak. Jadi tinggal ya bisa dilihat lah. Bisa dilihat. Bisa dihitung. Yang lebih penting lagi paket-paket kemarin, harga kemarin dan diskonnya ditambahin. Betul. Promonya lebih besar lagi. Lebih besar untuk awal tahun ini. Jadi cuci gudang benar-benar ya? Iya, cuci gudang. Gudangnya tuh di Februari ini sih. Di Februari ini ya? Iya. Karena memang untuk saat ini promonya pas banget buat teman-teman yang mau ambil mobil, beli mobil cash ataupun kredit ya. Betul. Bisa. Dan juga Sa, kita ada produk yang tersedia saat ini apa, Sa? Untuk produk yang masih tersedia itu ada GL, oke. R3 yang GL, R3 yang itu GL. Kita restock lagi, kemarin kan udah sempat nggak ada. Betul. Tapi udah masuk lagi untuk yang non-hybrid itu di GL, itu stoknya lumayan masih banyak, GL yang manual ataupun matic. Oke. Di GX dan Sporty juga kita masih lengkap semua sih. GX Sporty masih tersedia juga, masih. Dan yang Sportnya juga ada. Masih ya, ada masih. Semua. Jadi tapi kalaupun ada memilih warna sesuai keinginan nih pasti masih ada di kita. Pasti masih ada ya. Nah, Sah, mohon dijelaskan dulu harga OTR-nya juga. Oke, okay. Saya ngasih tahu untuk harga OTR R3 GL itu di 248.500. Oke. Okay. Dan kalau sudah dipotong diskon itu netnya di 221.500.000 rupiah. Jadi diskonnya berapa? Diskonnya itu di 27 juta. 27 juta, tapi belum termasuk plus-plus ya. Iya, pokoknya masih ada plus-plusnya nanti. Oke. Boleh chat aku aja. Pokoknya diberikan harga terbaik ya. Iya, terbaik di bulan ini. Iya, pokoknya iya. Nego sampai jadilah. Oke, dilanjutkan, Sah. Oke, untuk di GL Matic-nya itu di harga Rp259.500.000. Oke. Dan ketika dipotong diskon, netnya itu di Rp232.500.000. Oke. Oke. Selanjutnya itu kita di GX ya. GX ini udah hybrid. Jadi kalau GL itu non hybrid, di GX-nya ini sudah hybrid. Manualnya itu di harga OTR Rp270.300.000 dipotong diskon menjadi sebesar Rp243.300.000. Oke. Dan yang paling tinggi, oh ini GX AT-nya. Harga OTR Rp281.300.000 dipotong diskon menjadi sebesar Rp254.300.000. Oke, itu yang tipe GX AT ya? GX AT. Oke. Dan yang paling tingginya itu di Sporty. Itu manualnya di harga OTR Rp281.300.000 dipotong diskon menjadi sebesar Rp254.300.000. Sporty AT-nya di harga ATR Rp292.300.000 dipotong diskon menjadi sebesar Rp265.300.000. Paketnya yang menarik apa, Sah? Untuk okay. R3. Jadi kalau kalian punya uang yang pengen DP-DP minim, DP-DP aku minim. Sih ada di kisaran dari 7 juta sampai 13 juta. DP 7 juta sampai sampai 13 juta. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Oke, itu tipe apa, Sah? Jadi untuk GL itu mulai dari DP 7 juta dengan angsuran 5,6
Untuk GX-nya DP 9 juta, angsurannya itu 6.100.000. Oke. Okay. Untuk yang sportinya itu beda sedikit sih. Dia di 12 juta, angsurannya itu 6,3. 6,3. Selama berapa tahun tendernya, Sa? Itu semuanya 5 tahun. Jadi semuanya 60 bulan. Oh, enggak ya. Sampai 6 tahun ya bahkan enggak, ya. Enggak sampai. Luar biasa, masih cukup worth it. Mm-mm. Dan juga kalau untuk DP tersebut masih bisa nego lagi ya, Sa? Masih bisa nego, pokoknya langsung chat aku aja. Pokoknya buat teman-teman dipastikan memberikan yang terbaik ya. Betul. Diberikan terbaik, harga yang terbaik, dan juga untuk DP yang paling termurah, angsurannya pun masih terjangkau. Masih terjangkau tentunya. Sih. Kalau mau dihitung sampai akhir pun kita masih, ya bunganya masih ringan lah. Masih ringan ya. Hmm. Bisa di-compare ya. Bisa di-compare dari semua. Di brand maupun dari segi merek lain juga ya. Iya, untuk okay. Harga ya. Pokoknya buat teman-teman, insya Allah nggak akan salah untuk memilih Sasa sebagai konsultan pembelian mobil Suzuki teman-teman. Betul. Ya itu dia, 7 juta tipe GL ya. Itu GL. GL, angsurannya tadi 5 angsurannya juta. Angsurannya 5.632.000. 5,6, nggak sampai 200.000 per hari ya, Sa? Iya. Kalau 200 kan berarti 6 juta dong. Betul. Kita belum sampai 200.000 lah sehari. Kita lanjutkan, ada mobil apa lagi, Sa? Kita ada mobil XL7. XL7? Iya. Yuk, kita langsung ke XL7-nya yuk. Boleh. Nah, Sa, kita ada produk apa lagi nih, Sa? Ini kita di belakang kita XL7 ya. XL7. Cuma yang ready itu tinggal di Beta sama Alpha. Zeta-nya habis? Zeta-nya habis. Waduh, Zeta-nya dipastikan sudah tidak ada lagi. Betul. Close ya. Sudah untuk close. Nik 2022. 2022 udah nggak ada di mana-mana. Di mana-mana udah nggak ada? Iya, udah habis. Di seluruh Indonesia sekalipun ya? Iya. Ada. Tapi mungkin ada di pelosok-pelosok luar ya. Oke, Sa. Selanjutnya diberikan harga OTR-nya dulu. Oke. Di sini Zeta manual kita itu dengan harga Rp251.800.000. Oke. Okay. Dipotong diskon jadi Rp221.800.000. Dan itu di manual ya. Dan Zeta Matic-nya itu di Rp262.600.000. Dipotong diskon jadi Rp232.600.000. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk Beta manual itu di harga Rp269.000. Dengan potongan diskonnya 30 juta di net 239 juta rupiah. Baik. Iya, oke. Okay. Selanjutnya Beta AT itu di 280 juta, dipotong diskon jadi 250 juta aja. 250 juta. Betul. Wow, murah ya. Terus 2,5 sudah dapat mobil baru. 2,5 dapat mobil baru. Betul. Dan ini yang paling tertinggi tipenya dan kita masih ready stock all color, masih ready stock semua warna. Okay. Itu di OTR yang tipe Alpha ya. Alpha. Alpha. Betul. Di OTR 279 juta 100 ribu rupiah. Yang manualnya. Manual. Oke. Okay. Dengan potongan diskon 30 juta, netnya itu di 249 juta 100 ribu rupiah. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Untuk Alpha Matic-nya 290 juta 100 ribu rupiah. Oke. Okay. Dipotong diskon jadi 260 juta 100 ribu rupiah. Jadi mumpung masih, stoknya masih ada ya. Karena ada diskonnya stoknya. 30 juta baru open price ya. Masih bisa tambah-tambah lagi. Masih bisa tambah-tambah lagi. Teman-teman yang mau kepo, yang mau mesen sama Sasa langsung, telepon atau WA. Pasti teman-teman diberikan angka terbaik. Terbaik yang tadi disebutkan masih lebih lagi. Masih bisa lebih. Sa, kita ke promo. Promonya okay. Apa Sa yang terbaik untuk mobil XL7 ini? Oke, XL7 untuk Beta ya karena okay, Zetanya. Untuk Beta manual itu di DP 10 juta, angsurannya 6 juta pas. 6 juta pas. Iya. Oh iya? Iya. DP? DP-nya 10 juta aja. 10 juta aja. Betul. Tapi masih bisa nego ya. Masih bisa nego untuk DP, kalau angsuran enggak. Angsurannya. Itu asuransinya all race apa asuransinya kombinasi? Kombinasi jadi 1 tahun all race, 4 tahunnya itu kehilangan aja kehilangan TLO. TLO. Baik. Untuk Beta AT-nya itu beda DP-nya 1 juta sih. 1 jadi juta. Cuman bayar 11 juta aja 11 udah juta. Bisa bawa mobil Matic. Angsurannya Sa? Angsurannya itu di 6,2. Jadi beda 200.000. 6,2 ya. Masih sangat kejangkau. Itu pun masih bisa diskon ya, Sa? Masih bisa nego sampai nah, jadi pokoknya. Sampai jadi. Oke, selanjutnya Sa. Oke, di sini ada Alpha manual, itu okay. Tipe paling tinggi. Baik. DP-nya juga sama, dia per unit per type itu beda 1 juta. Beda jadi 1 juta. DP-nya 12 juta. Baik. Angsurannya itu 6,4. 6,4 selama 5 tahun. 5 tahun semuanya. Asuransi kombinasi ya. Kombinasi. Oke, okay, baik. Oke, ini yang Matic-nya itu DP-nya 13 juta, angsurannya 6,5.
Angsurannya 6.500.000 pas. 6.500.000 pas. Pas, nggak pakai lebih-lebih dikit ya. Nggak pakai lebih-lebih, nggak pakai kurang-kurang. Nah, untuk DP masih bisa dikurang. Masih bisa dinego gitu. Pokoknya. Pokoknya buat teman-teman, kesempatannya mumpung masih ada nih. Hmm. Besok-besok teman-teman belum tentu dapetin. Betul. Karena yang saya tahu ya CAB luar biasa. Makanya unit kita mungkin cepat habis karena. Cepat habis. Ya kalian boleh cek sendirilah. Teman-teman boleh comparein kemana-mana saja. Iya nanti kalau akhir-akhir boleh kan. Tuh. Udah dapat berapa angkanya kan gitu ya saya. Iya betul. Oke sah. Ada lagi yang mau disampaikan sah? Jadi kalau misalnya kalian mau pesan unit di bulan ini itu udah pasti pas banget sih karena. Stok kita juga terbatas dan bulan besok kita udah ngeluarin NIK 2023. Sudah pasti diskonnya juga kita pasti beda, berkurang. Ya. Karena harga OTR-nya pun udah beda lagi. OTR-nya udah beda. Betul. Diskon beda, OTR beda, NIK-nya juga beda pasti. Promonya paket murahnya juga beda lagi. Beda lagi dan baik mungkin DP. Dia udah DP 20 jutaan ya DP kayak normal awal ya. Tahun. Betul. Kalau mau ya nunggu tahun depan lagi. Ya, akhir tahun lah. Teman-teman yang mau bisa langsung hubungin Sasa. Boleh. Ada beberapa tipe di SL7 ini yang masih tersedia, hampir betul. Semua kecuali Zeta. Kecuali Zeta kita udah benar-benar habis. Tapi Beta sama Alpha saya bisa pastikan masih ready sih unitnya. Untuk all type dan all color juga bisa ya. Oke. Okay. Sah, ada lagi sah? Mungkin udah itu aja kali ya. Makasih juga udah bantu Sasa nih kita review mobilnya. Betul, terima kasih juga sama-sama sah. Nah teman-teman berikut tadi yang kita review promo-promonya cuci gudangnya mumpung masih tersedia. Teman-teman bisa langsung japri kontak Asa. Kontak ada aku. Di atas ya. Ah di atas, atas sana. Oke berikut tadi yang telah kita review mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya sah. Betul. Saya Dedi dari Derosa Auto, Sasa dari CAB Ciputat.